panjang umur lah, kalau seneng kan panjang umur. Apalagi Pak Ganjar datang, walau umurnya tambah panjang gitu. Pak Ganjar nyanyi kayak alah nyanyi om oh, ngebang beatus kak ini bekas sekolahan sekolahan dulu? Iya, dulu sekolahan. Ya, sekarang dipakai untuk panti. Untuk panti tubuh. Oh, ya. Ada berapa? Ada 43. 43? Ya. Ya. Dari sekitar Solo saja atau? Ada yang luar kota. Oh, ya. Oke. Ya. Mereka tinggal di sini? Iya, tinggal di sini. Oh. Mau lihat, silakan. Silahkan. Oh, eyangnya ngumpul di sana. Ngumpul di... Ada yang aneh ya? Iya. Kita mau naik juga ya. Iya, iya. Sehat, Mbak? Sehat. Oh, pun dar. Dar napa? Sayur. Sayur apa? Pedes napa mboten? Ya. Oh, sop. Kangge sambel mboten? Oh, mboten. Ku nganggo sambel enak. Gitu. Gue sehat-sehat gue. Sehat ya. Lho niki dana apa teng mriki? Lho kan dhewe kan ya. Dadi Pak Ganjar. Lah kok kumpul-kumpul niki enten apa? Lagi. Langsung.
Bapak, coba nyanyi. Dan datang kok.
Namanya
sehat ya, Nek ya. Bapak Ibu terima kasih sekali ya. Sekali lagi saya doakan sehat semuanya. Sekarang saya mau pindah ke sana, mau Jumatan. Lalu Jumat kok, karena masjid. Betul. Pas. Ya, omongannya betul. Ternyata dari semua yang paling betul. Oh, tak berlaki sehat semuanya, semangat terus adik-adik melayani. Mudah-mudahan dapat pengalaman yang baik. Saya pamit dulu, mau ke masjid. Oke, okay. Cuma di nomor bendok sehat. Kata dia. Saya kepengen menyumbangkan satu lagu. Oke, oke. Terima kasih atas Pak Ganjar sekalian dengan semua yang bersama di pagi ini, terima kasih. Masih pada poin sudah telat, tapi kepingin menyumbangkan suatu lagu. Silakan, 1, 2, 3. Bila ku lihat bintang gemar semuanya, matur nuwun, matur nuwun. Kebetulan Pak Presiden lagi di Solo dan kita masih apa namanya standby di sini setelah menyambut Presiden dan pas ada Jumat Agung sekaligus nanti saya mau jalan ngecek persiapan jalan-jalan menyambut Lebaran dan ada kakek nenek kita yang di sini ya butuh perhatian. Ternyata ditengok senang, sudah nunggu saya sejak pagi, ternyata luar biasa. Kita berbagi kebahagiaan dengan mereka di suasana Paskah di Jumat Agung, tentu selamat merayakan Paskah ya. Dan kakek nenek tadi kelihatan wajahnya berbinar berbahagia pas saya mau pulang. Pak jangan pulang dulu, saya mau nyanyi satu lagu. Wow, kita bisa bersama mereka menyenangkan, menggembirakan, dan mereka merasa terhibur, dan itu bagian dari spirit kemanusiaan yang mesti kita bangun. Ya. Ya.